Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel Batam Update. Pada video kali ini kita akan membahas satu soal bangun datar, yaitu layang-layang. Perhatikan gambar di samping. Luas layang-layang di samping adalah, nah ini ada 4 pilihan jawaban, teman-teman. Oke, mari kita jawab. Nah, teman-teman, ini adalah bangun layang-layang. Dia ada 2 diagonal. Nah, diagonal pertama kita sebut saja dengan D1. Nah, ini diagonal kedua kita sebut dengan D2. Oke. Rumus luas layang-layang. Oke, kita buat ya. Luas layang-layang sama dengan D1 dikali D2. Oke, per 2. Oke. Nah, D1 ini yang panjang. D2, nah ini diagonal yang pendek ya. Oke, kita tulis saja diketahui. Panjang diagonal D1. Nah, ini kan ada 2 ukuran ya, 17 dan 4. Berarti tinggal kita jumlahkan. 17 cm tambah 4 cm berapa? 21 cm. Nah, D2 8 tambah 8 berarti 8 cm tambah 8 cm berapa? 16. Nah, yang ditanyakan luasnya ya. Oke, kita jawab. Nah, luas layang-layang kan D1 kali D2 per 2. Nah, tinggal kita substitusikan D1 dengan 21, D2 dengan 16. Nah, ini sentimeter ya. Lupa saya. D1-nya 21 dikali D2-nya 16 ya. Oke, dibagi 2 sama dengan, nah kalau kita langsung kalikan, 21 kali 16 kan besar ya bilangannya, teman-teman. Maka kita bagikan dulu lah, 16 dibagi 2 berapa? 8. Oke, ini coret, ini coret, 16 bagi 2 8. Nah, 21 kali 8 berapa? Oke, ini paling gampang kita kalikan, 1 kali 8 8, 2 kali 8 16, berarti sini 168. Satuannya apa? Sentimeter. Karena luas, maka sentimeter persegi. Oke. Nah, jadi luas layang-layang adalah 168 cm persegi. Nah, jawabannya adalah D ya. Oke, jelas ya teman-teman, soal bangun datar tentang layang-layang ya. Kita mencari luas layang-layang. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan, kritik saran, silakan tuliskan di kolom komentar. Maaf ya jika ada suara-suara background. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.